Halo, Vel. Kembali lagi pada channel Gasmus. Dan di video singkat ini, saya akan menjelaskan cara kerja inhale valve dan exhale valve. Pada dasarnya, sistem inhale valve dan exhale valve pada Gasmus itu sama aja. Paling yang membedakan itu bentuk sama penempatan aja sih. Kita ambil contoh dari valve Gasmus M15. Ini valve-nya. Yang ini inhale valve dan ini exhale valve. Cepet dulu. Oke. Dari inhale valve-nya dulu. Kalau dilihat di dalam sini ada katup karet dan dari sinilah udara masuk. Saat udara sudah masuk, dia nggak bisa keluar lagi lewat inhale valve karena dari dalam udah keblok sama karet yang ada di dalam. Ini inhale valve tadi. Kelihatan? Kalau dilihat dari luar kayak gini. Dia cuma bakal kedorong-dorong aja. Nah, dia nggak bisa keluar dari situ lagi. Bedanya sama exhale valve, ya kebalikan aja. Karena exhale valve kan untuk nafas keluar. Jadi, dari luar dia nggak bisa masuk. Udara nggak bisa masuk ke sini. Tapi, kalau dari dalam, dia bakal gampang keluar ya. Nah, seperti itu. Di video pertama, saya bilang ini. Jika exhale valve tidak berfungsi, maka kalian akan mencium bau dari sini. Dan itu artinya kalian bernapas dari sini. Saya ada contoh exhale valve yang rusak. Ini Gasmus GP5, GP5. Kalau dilihat dari valve-nya, di sini cuma ada inhale valve yang ada katup karetnya. Sedangkan di exhale-nya dia nggak ada katup ya, karena udah rusak. Apa yang terjadi kalau exhale valve rusak? Yang sebenarnya terjadi adalah misalnya di inhale valve dikasih filter dan udara tersaring oleh filter itu. Saat Anda bernafas, udara masuk dari dua arah, dari inhale valve dan exhale valve. Dari inhale valve sih aman karena tersaring oleh filter, tapi udara dari exhale valve tidak tersaring, jadi sama aja bohong. Cara benerinnya gimana saya juga belum tahu, dan solusi kalau exhale valve rusak ya beli baru aja. Sekian dulu untuk penjelasan mengenai inhale valve dan exhale valve. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah, dan ya, happy hunting and terima kasih pal.